Fotokopi baju pasti nggak bisa. Masa sih? Mending langsung dicoba aja. Jadi aku pakai baju anak kecil. Sekarang aku mau buka mesinnya. Terus aku masukin bajunya ke dalam mesin. Jangan lupa buat taruh kertasnya. Dan sekarang aku mau fotokopi. Kira-kira bakal jadi apa ya? Wah, ternyata baju bisa difotokopi. Lihat, hasilnya mirip banget kan? Next fotokopi.